teman-teman Jackmania, Jackmania. Kali ini kembali lagi ke video Infocom Jajan bersama gue Updance. Oke, saat ini gue sedang ada di wilayah Tanjung Duren yang merupakan salah satu penyumbang sentra makanan yang ada di Jakarta Barat nih. Kali ini gue akan kunjungan nih ke salah satu UMKM dari salah satu The Jackmania yang ada di Tanjung Duren. Mau tahu gimana keseruan dan liputannya? Ikutin terus videonya sampai akhir ya. Jackmania. Halo Kak, aku mau pesen dong. Oke, pesen apa? Kira-kira ada menu apa aja ya? Oh, yang favorit tuh di sini apa? Nasi jagal orang Arif. Oke, boleh dong aku itu satu ya, Kak? Boleh apa? Es teh manis aja. Boleh ya. Siap, terima kasih, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Wow, enak sekali porsinya. Kita cobain dulu yuk. Ternyata, Jack, nasi jagal ini tuh ada nasi, ada daging, telur, dan acar juga sambal. Banyak banget nih variasi dari nasi jagal ini. Dan kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak nanya ownernya bagaimana cara menjalankan bisnisnya di Tanjung Duren ini. Oke, langsung aja kita tanya ke bisnis ownernya. Halo Bang, boleh kenalin dirinya nggak? Namanya siapa? Nama gue Andrian Ferdinand, biasa dipanggil Bedoy. Dari? Dari Jackmania Tanjung Duren. Oke, kakak boleh? Aku udah Andi, aku Andi Bekarasari, dari Jackmania. Okay. Boleh tahu nggak sih Bang, arti nama nih dari Nasi Jagal Tanjung Duren? Kenapa dinamain Nasi Jagal Tanjung Duren? Kalau dari nama, karena wilayah aja sih wilayah. Gua berdiri di Tanjung Duren. Okay, dengar-dengar juga Tanjung Duren itu menjadi salah satu sentra kuliner di Jakarta Barat ya Bang ya? Yep. Okay, kira-kira ini berdirinya sejak kapan ya Bang, Nasi Jagal Tanjung Duren ini? 7 September 2023. Tahun kemarin, iya. Okay. Boleh tahu nggak nih, mungkin teman-teman Jackmania pengen mampir ke sini nih, alamat lokasi usahanya secara lengkap gitu Bang, di jalan mana dan... Jalan Tanjung Duren Utara 7, nomor 326. Oke, okay. Kira-kira nih jam operasional bukanya tuh jam berapa aja ya? Itu buka sih dari jam 11 sampai jam 12 itu ambil drop lah, ambil kafe aja. Oke, terus berarti ini pembukaannya itu penjualan tuh secara offline dan juga online, Bang? Iya, dua-duanya. Kalau di online tuh kira-kira Nasi Jagal Tanjung itu dapat ditemukan di mana nih? Beli di mana? Ada di Shopee, Gojek, Grab. Oke. Kenapa nih, Bang? Kalau boleh kita tanya sedikit, kenapa memilih usaha F&B? Mau doyan kuliner aja awalnya, terus pengen buka ya beda aja gitu.
Oke, berarti emang berawal dari doyan kuliner dan buka makanan itu jadinya ya Bang ya? Iya. Oke, apa sih Bang kira-kira nih ini nasi jagal Tanjung Duren itu yang membedakan dengan wisata kuliner lain ataupun nasi jagal lain gitu? Ya, bedanya jarang di daerah sini aja nggak ada nasi jagal. Oh. Nasi jagal itu sebenarnya apa sih Bang? Dari tadi tuh sebenarnya saya explore takut salah gitu artinya. Boleh nggak diceritain arti dari nasi jagal sendiri? Ada apa aja, terus kira-kira ada variannya apa aja juga dari nasi jagal nasi jagalnya itu mungkin. Nasi jagal tuh dia banyak penjualnya di daerah Tangerang dan daerah penjagalan hewan gitu. Jadi namanya berawal di daerah Tangerang karena ada penjagalan hewan ya. Banyak tempat penjagalan hewan. Jadi dinamakan nasi jagal. Oke. Wah menarik ya. Kira-kira nih kalau misalnya teman-teman mau beli itu berapa range harga yang ada di nasi jagal Tanjung Duren ini? Nasi jagal original itu paling murah 18.000 dan paling mahal 24.000 nasi jagal telur asin. Untuk varian menunya tuh boleh nggak disebutin tuh satu-satu ada apa aja? Ada nasi jagal original, nasi jagal orak arik, nasi jagal telur dadar, nasi jagal telur ceplok, sama nasi jagal telur asin. Oke, berarti satu lagi nasi jagal perkedel. Wow, ada nasi jagal. Berarti membedakan itu adalah varian menunya itu sendiri ya, Kak ya. Menu andalan di sini itu apa, Kak? Nasi jagal. Biasanya sih orang namanya nasi jagal orak arik sih. Nasi jagal orak arik. Ini nasi jagal apa nih? Iya, wah, orak arik mantap. Jadi kedemenan semua orang di sini ya. Kira-kira boleh berpesan enggak? Mungkin buat teman-teman di sana yang pengen banget usaha juga gitu atau untuk ajakanlah semangat berwirausaha buat teman-teman juga. Boleh dong kasih ajakannya gitu. Ya, jangan pernah takut lah, jangan pernah takut untuk suka gitu. Nekat aja dulu, nekat. Namanya usaha, hasilnya palingnya nggak langsung sempurna gitu. Bertahap. Kita butuh kesabaran juga. Harus sabar juga. Oke. Dari omset yang didapat ini kira-kira ada nggak sih Bang ngaruh jadi buat misalnya tempat ini buat nongkrong teman-teman Jackmania Tanjung Duren ataupun dari penjualan ini tuh membuat gairah kita tuh untuk semangat lah buat nonton ke stadion buat dukung Persija dari penjualan abang ini kira-kira gimana tuh? Ngaruh banget sih positifnya jadi efek sampingnya jadi tempat kumpulnya anak-anak Tanjung Duren lah. Ketika mau nonton atau mau ada atau mau jadi tiket atau gimana gitu. Wah jadi ngumpulnya di sini ya Bang? Iya, karena kan sebelumnya nggak ada titik kita berkumpul yang enak, yang nyaman, gimana gitu. Sekalian buat ini juga sih, wadah anak-anak. Wah, itu teman-teman Jackmania. Jadi tempat ini tuh juga jadi wadah buat teman-teman Jackmania Tanjung Duren itu berkumpul buat ngambil tiket ya Bang ya? Bisa, sama buat jalan. Ya, kumpul-kumpul juga. Yeah. Baik, pada sering makan di sini dong anak-anak Jackmania. Di Kopdar juga di sini. Wah, mantap sekali dan menarik sekali ya Bang ya. Oke, tadi kita abis bincang-bincang banyak sama ownernya dan dikasih tahu juga nih, kalau misalnya nasi jagal itu selain tempatnya untuk kedai makanan juga jadi tempat kumpul dari anak-anak Jackmania Tanjung Duren buat ngambil tiket. Wow, jadi tempat ini tuh jadi base camp lah, semacam base camp buat teman-teman Jackmania Tanjung Duren di sini. Terus mungkin kita cobain aja kali ya, makanannya kayaknya enak banget nih. Sayang banget nih udah diliatin gue nih sama makanannya. Oke, kita makan. Gak apa-apa, ambil baju aja. Nasi jagal tuh enak banget kayaknya nih. Ya kayak dagingnya tuh empuk terus juga perpaduan dengan sambal dan acar juga nasi yang sangat pas. Gua rasa kayaknya lu semua harus datang ke sini deh. Di mana tempatnya nih? Oke, langsung aja datang ya nanti ke sini ya. Sekalian kita support UMKM dari The Jackmania. Salah satunya ini milik dari Jackmania Tanjung Duren. Oke, Jack. Jangan lupa mampir ke sini ya.
enak banget nih kayaknya tehnya nih. Tadi gue dapat sepilan dikit nih dari ownernya, ternyata tehnya itu bukan sembarang teh. Ini teh dari Jogja. Dan rasanya tuh khas banget ya, teh dari Jogja. Lo juga harus cobain di sini, oke? Okay?